tingkap papan kayu bersegi, sampan sakat di Pulau Angsa. Indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Pohon pandan, pohon berduri, dipandang amat sedap. Hidup di dunia, bahasa dan budi, serta juga tertib beradab. Saya tidak menanam nanas, tanam pepaya di dalam padi. Saya tidak memandang emas, budi bahasa yang kami cari. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada dari Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, sebab budi dengan bahasa. Yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada pagi ini saya akan membicarakan pendidikan bahasa Melayu, tiang seri bangsa. Jika kita lihat, teliti dan kita menganalisis, sistem pendidikan negara kita sudah hampir 64 tahun berada di tanah Melayu. Dalam sistem pendidikan negara kita, kita tahu bahawa bahasa adalah wadah. Bahasa adalah satu pengantar ilmu dalam konteks menyampaikan pemikiran dan apa juga yang kita hajatkan, iaitu bermatlamatkan pendidikan negara. Jika kita lihat mana peri pentingnya bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara kita. Justru kalau kita lihat sistem pendidikan negara kita, jelas menunjukkan bahawa bahasa adalah satu wadah pemikiran yang kita akan menerangkan tentang apa juga kandungan dalam sesuatu ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat, di mana letaknya tiang seri? Tiang seri ini umpama jati diri bangsa. Jadi kalau kita lihat dari segi jati diri bangsa, jelas menunjukkan bangsa kita, bahasa kita adalah jati diri negara bangsa. Kalau kita mendefinisikan tiang seri itu adalah tiang yang cukup cantik, yang cukup unggul, yang cukup ada sinonimnya dengan rumah-rumah Melayu yang pada dulunya tiang seri lah dia punya acuan ataupun bentuk yang paling utama. Justru itu, apabila kita kaitkan dengan tiang seri, maka bahasa Melayu adalah bahasa utama yang dah perlu kita kuasai, bahasa yang perlu kita ladani, bahasa yang perlu kita kuasai, bahasa yang perlu menjadi bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, bahasa negara kita. Hilang bahasa, hilang bangsa. Jadi jika kita lihat daripada pokok asas pendidikan bahasa ini, jelas menunjukkan bahawa sistem pendidikan negara kita sudah bertapak begitu lama sekali. Daripada peringkat prasekolah sehingga peringkat universiti, kita sudah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Nah, di sini ada satu kajian yang dibuat oleh saya. Saya melihat dari segi hierarki bahasa dalam konteks bagaimana bahasa mempengaruhi emosi. Ini saya lakukan dalam satu kajian, menunjukkan bahawa apabila bahasa itu dikaitkan dengan perilaku, dengan emosi, jelas menunjukkan jika seseorang itu menyampaikan sesuatu ilmu, perlu ada auranya, perlu ada emosinya, barulah sanad ilmu itu sampai kepada anak murid atau pelajar-pelajar kita di universiti. Saya ingin menetapkan di sini bahawa sebagai seorang pendidik negara, sebagai seorang pengajar universiti, kita harus menekankan dari segi pendidikan bahasa Melayu sebagai wahana yang penting bagi kita memastikan bahawa bangsa kita terjaga, insya-Allah. Saya akhiri dengan sebuah sajak nukilan Datuk Seri Profesor Dr. Awang Sarian.
kalau memang mahu. Kalau memang mahu, dulu kita bisa mengekal tanah Melayu. Kalau memang mahu, dulu kita bisa beraliran pendidikan yang satu. Kalau memang mahu, dulu kita bisa memaktubkan perlembagaan berdasarkan wahyu. Kalau memang mahu, dulu kita bisa memutuskan citra negara berdasarkan wangsa jitu. Lamunan lakaran sejarah negara telah dirobah atas cita dan tuntutan penjajah. Kita sanggup memberi dan beralah atas nama toleransi, integrasi, demokrasi dan muhibah. Kita redha, akur dan pasrah. Kendati pun kian sering jiwa kita menjadi gundah. Sekian lama, satu demi satu, tuntutan demi tuntutan mengikut telunjuk nafsu. Penghinaan demi penghinaan terbit dari jiwa yang kalbu. Masihkah kita atas nama pribadi yang syahdu tunduk akur akan segala hawa nafsu? Kalau memang mahu, kita bisa dari dulu, kini dan waktu muka bersikap padu. Kalau kita memang mahu, mewaraskan nurani memutuskan sesuatu atas pertimbangan kalbu. Tidak menjual maruah martabat dan harga diri atas laba kuasa sementara yang palsu. Bermuka-muka di hadapan chauvinis yang keliru dan dungu. Kalau memang mahu, kita masih ada waktu. Kita masih ada sesuatu. Membetulkan yang semu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.